بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله <applause> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب جد كان كجير شكور الله تبارك وتعالى pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunggulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Vika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Prokerto, Negara, Cilacap, Unasubu, Ubumen Penyumas, dan sekitarnya. Para pendengar di BSfM FM di Suratigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dan juga dimanapun Anda berada para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, radio Al Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Alhamdulillah, kita masih kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki silsilah nomor 128 dengan tema kita butuh Allah. Kita butuh Allah, salah satu hal yang mulia yang perlu kita hadirkan di dalam hati kita saat kita berdoa adalah perasaan butuh kepada Allah. Jadi, ketika kita berdoa dan sebenarnya bukan hanya ketika berdoa, kapanpun sebenarnya, akan tetapi saat kita berdoa meminta kepada Allah maka kita perlu hadirkan di dalam hati kita perasaan bahwa kita butuh butuh kepada siapa kepada Allah. Allah makanya kita minta perasaan tidak butuh itu bisa menjangkiti seseorang manakala dia terkena penyakit sombong Manakala dia terkena penyakit semua. dan memang realitanya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua itu butuh Allah. Tidak mungkin kita itu bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah, walaupun cuma sekejap mata. Jadi, bukan semenit dua menit. Bukan sejam, dua jam sehari, dua hari bukan sekejap mata pun kita nggak mungkin bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang membuat kita bisa hidup di muka bumi, Allah yang membuat kita bisa eksis, Allah yang membuat kita bisa bernafas. Allah yang membuat kita bisa melihat, mendengar, berbicara, jantung kita berdetak, nadi kita berdenyut, itu semua yang membuat adalah Allah SWT. Maka apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Sebaliknya, apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak mungkin terjadi. Kalau Allah sudah menentukan sesuatu, tidak ada yang bisa menolak. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها Rahmat apapun yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diberikan kepada manusia, maka tidak ada yang bisa menahannya tidak ada yang bisa menghalanginya. Sebaliknya, wama yumsik fala mursilalah fala mursilalahu min ba'dih. Dan apapun yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada yang sanggup untuk bisa melepasnya. Wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Fatir Ayat 2 Apa yang Allah akan berikan Tidak ada yang bisa menghalangi Dan ini akan membuat kita Hidup dengan nyaman Orang grusa Kerusu Pernah suatu saat Beberapa tahun yang lalu Kami naik Bus ya. Yeah. naik bis dari Purwokerto ke Purbalingga. Bus itu jurusan Banjarnegara. Ya. Yeah. Dan terkenal di daerah kita bahwa bus tersebut bus yang memang masya Allah <laughs> super novo super cepat salib salipan salah satu hal yang saya perhatikan dari supir itu tidak lepas dari HP selalu calling callingan bus nomor sekian sudah sampai mana bus nomor sekian sudah sampai mana, sekian, sudah sampai mana? berapa meter lagi Terus sepanjang jalan, seperti seakan-akan dia takut sekali kalau jatah penumpangnya itu diambil oleh yang lainnya, dan kayaknya perilaku seperti itu dia lakukan selama dia narik. Mulai dari pagi sampai sore, kalau nariknya sampai sore. Dan saya tidak bisa bayangkan bagaimana perasaan hatinya. Apakah dia bisa tenang saat mencari rezeki seperti itu. Kalau memang itu jatah yang akan didapatkan, tidak akan lepas kok. Ya. Contoh misalnya dia ngebut dan berusaha untuk tidak disalib oleh rekannya harapannya adalah kalau ada penumpang yang menunggu di pinggir jalan maka dialah yang akan mendapatkan penumpang itu itu kan pola pikirnya kan seperti itu pokoknya jangan sampai saya disalib sehingga kadang-kadang kalaupun berhenti mengambil penumpang, itu belum sampai berhenti total, sudah jalan lagi. Jadi kadang-kadang kaki kita itu ketinggalan satu. Ya, baru naik satu sudah ber. Ya, karena apa? Takut ya, kedahuluan oleh oleh sopir yang lainnya, oleh bus yang lainnya. Dia berasumsi dia kira bahwa kalau sampai ke salib, nanti penumpang yang ada di depan diambil sama yang menyalib. Kalau penumpang itu memang sudah jatahnya kita, Allah sudah menakdirkan penumpang itu bakalan diambil sama jenengan, walaupun disalib oleh satu, dua, tiga, lima, sepuluh bis. Ya tetap penumpang itu akan naik kepada bisnya dengan oh, bisa usah? Oh ya, sangat bisa Saya kasih ilustrasi Seorang penumpang Sudah ditakdirkan oleh Allah penumpang A Bakalan naik bis B Bakalan naik bis B Maka penumpang itu kemudian nunggu di pinggir jalan. Nunggu di pinggir jalan, penumpang A. Kemudian ada bis B. Dari jarak sekitar 1 km sudah berjalan. Si A ini bakalan oleh Allah ditakdirkan jadi penumpangnya bis B. Ternyata bis B ini disalib oleh bis C. Apakah penumpang A itu bakalan menjadi bakalan naik bis C? Kalau Allah sudah takdirkan penumpang A bakalan naik bis B, tidak akan pernah diambil sama bis C. Ustadz, secara logika sangat mungkin. Belum kesalib. Allah Subhanahu Wa Taala mudah sekali untuk membuat penumpang A ini sudah di pinggir jalan. Tahu-tahu, aduh, kianasing. ketinggalan rumah. Apa yang ketinggalan? macem macam mungkin ketinggalan tasnya, mungkin ketinggalan dompetnya, gak ada yang ketinggalan, cuman kebelet. Mungkin, mungkin sudah di pinggir jalan, kebelet. Pengen kawan mandi, akhirnya pulang dulu. Nah, ketika bis tadi dilewat, penumpang A udah gak ada di situ. Begitu dia selesai ke jalan dari rumah, datang bis B. Ya memang sudah jatahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma min si Ketika Allah berkehendak untuk memberikan karunia kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Tapi sebaliknya, Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak untuk tidak memberikan sesuatu kepada hambanya, maka tidak ada yang bisa memberikannya. Kalau memang sudah jatahnya tidak diterima daftar ke sebuah perusahaan atau daftar ke sebuah kampus atau daftar jadi PNS, kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak diterima walaupun nyuap 50 juta, 100 juta, 200 juta tidak akan diterima. Ini adalah penegasan dari Allah dalam surat apa tadi? Fathir ayat 2. Maka ini menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Agar bisa hidup kita butuh kepada Allah. Agar bisa bernafas, menghirup udara kita butuh kepada Allah. Ustaz, ini udara sudah ada. Hidung sudah ada. Masa masih tetap butuh Allah? Butuh Allah. Buktinya banyak orang yang udara ada di sekelilingnya, hidung ada, tapi dia tidak bisa bernafas. Napa? Asma, pilek, yeah. udara sudah ada di sekelilingnya, hidung juga sudah ada, tapi dia tidak bisa karena Allah tidak berkehendak. Allah tidak menginginkan dia bisa bernafas. Wah, masa usat makanan sudah ada siap di atas piring. Tangan juga sudah ada, mulut sudah ada. Masa saya nggak bisa makan? Mungkin nggak? Makanan sudah siap, tangan sudah ada, mulut sudah ada, ujuk-ujuk nggak -ujuk bisa makan. Mungkin? Nopo. Macam-macam. <laughs> Mungkin setruk. Ya, begitu ngambil nasi, ya Begitu ngambil nasi, mau diangkat, tahu-tahu tangannya gak bisa. gak bisa digerakkan. Dan ini kejadian sering, bukan satu dua. Masih tidak percaya bahwa kita butuh kepada Allah. Sedetik pun kita tidak akan bisa lepas dari ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan memberi makan kita kalau bukan Allah? Siapa yang akan menyelamatkan kita dari musibah kalau bukan Allah? Pernah kita mendengarkan berita ada kecelakaan satu bis. Nauzubillah min Penumpang misalnya 40, 39 semuanya meninggal kecuali satu. Padahal yang satu itu bayi. Siapa yang membuat satu ini tidak meninggal? Padahal 39 penumpang yang bisa lari. Yang bisa teriak. Semuanya meninggal dunia. Malah bayi yang cuma bisa oek-oek. Tidak bisa lari. Malah itu yang masih hidup. Siapa yang bikin? Allah. Bukan karena bayi ini sakti mandraguna otot kawat balung besi bukan di Indonesia kan seringnya seperti itu wah kalau ada orang selamat dari apa dari sebuah kecelakaan wah ini orang sakti ngasuk umai dikunjungi oleh banyak pasien ujuk-ujuk ya. minta obat minta ini bukan ini karena Allah Subhanahu wa taala melindungi dia Makanya di dalam salah satu ayat Al-Quran, surat Fatir juga, cuman ayatnya ayat 15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhannas antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, kalian semuanya fakir. Fakir ini guna apa? Butuh Kalian semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat ini. Beliau menjelaskan bahwa manusia itu butuh kepada Allah. Fi harakatihi wa sakanatihi. Manusia itu butuh kepada Allah ketika sedang beraktivitas maupun ketika sedang tidak beraktivitas. Ketika sedang bergerak maupun ketika sedang diam. Mungkin kalau bergerak kita bisa langsung cepat paham ya. Bergerak butuh Allah. Kaki melangkah butuh Allah. Makan butuh Allah. Itu kan bergerak. Tapi masa diam kita butuh Allah? Ketika kita sedang diam kita butuh Allah? Butuh. Betapa banyak orang yang pengen diam gak bisa diam. Ya, yeah. betapa banyak orang yang pengen diem gak bisa diem karena Allah menghendaki dia gak bisa diem. Contoh adalah sebagian orang yang tangannya ini gak bisa di gak bisa didiamkan selalu noh selalu gerak terus seperti seorang yang diuji oleh Allah dengan sakit namanya apa? Parkinson apa ya? Kalau nggak salah ya, penyakit di syaraf. Ya. Karena sering terkena benturan. Atau kena benturan kemudian mengefek kepada syarafnya. Orang yang terkena penyakit ini, dia mau nggak mau akan terus bergerak. Padahal dia pengennya diem. Mau diem pun butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita mau berpikir lagi, bahwa diem itu kan cuma diem anggota tubuhnya. Apakah ketika seorang duduk diem seperti ini, berarti jantungnya juga ikut diem? Nah, kalau ikut diem ya, ya sampun, tamat, ya. selesai, ya. the end, ya. rahimahullah sudah. Maka, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tadi antumul fuqara'u ilallah kalian semuanya fakir kepada Allah butuh kepada Allah Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa kebutuhan kita kepada Allah baik ketika kita sedang bergerak maupun sedang tidak bergerak sedang beraktivitas maupun sedang tidak beraktivitas wallahu huwal hamid sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji Allah Maha Kaya sehingga tidak butuh kepada para hambanya, dan Allah Maha Terpuji sehingga apapun yang Allah lakukan, apapun yang Allah ucapkan, apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah syariatkan, apapun yang Allah tetapkan, semuanya terpuji. Tidak ada yang tercela sedikit pun berbeda dengan manu manusia. Ya. Manusia itu sekalipun namanya terpuji, namanya, namanya bagus. Tapi ya, wonten mawon, namanya bagus, tapi perilakunya tidak bagus. Wonten apa wonten? Maling sing jenengane islami, wonten. Wonten. Koruptor sing namanya, Masya Allah, bagus banget, wonten. Wonten. Ya. Antara perilaku dengan namanya itu tidak sinkron, ya, tidak sama. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyul Hamid, Maha Kaya, Maha Terpuji, betul-betul terpuji. Tidak ada yang tercela sedikit pun. Perbuatannya tidak ada yang tercela, perkataannya tidak ada yang tercela. Ketetapannya tidak ada yang tercela, syariatnya tidak ada yang tercela. Takdirnya tidak ada yang tercela. Walaupun kadang-kadang kita merasa sakit atau merasa takdir itu pahit, itu kembalinya kepada kita. Karena keterbatasan otak dan pemahaman kita tentang hikmah di balik takdir yang kita rasakan pahit tadi. Di dalam hadis yang lain, hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Menjelaskan betapa Butuhnya kita kepada Allah Walaupun dalam hal sekecil apapun Allah berfirman Dalam hadis kudsi yang diriwayatkan lima muslim Ya ibadi Wahai para hambaku Kullukum dhalun Illa man hadaituhum Wahai para hambaku. Kalian semuanya tersesat. Kecuali yang aku beri hidayah. Fastah ahdikum. Maka hendaklah kalian minta hidayah kepadaku. Maka aku akan beri kalian hidayah. Jadi orang yang tidak tersesat adalah orang yang diberi hidayah. Makanya biasanya para ustadz, para kiai, para mubalib, para khatib, para da'i Ketika mengawali ceramah atau khutbahnya Di antara potongan kalimat yang dia baca dalam mukaddimahnya adalah apa? Mayyah dihillahu Terus Wa mayyudlil falahadiyalah Apa artinya? Mayyah dihillahu Siapa yang diberi hidayah oleh Allah tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa dan siapapun yang Allah takdirkan sesat, falah dialah tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Makanya kita disuruh minta hidayah minimal dalam sehari kita baca minta hidayah dalam sholat kita 17 kali. Kapan? Ketika kita membaca ayat Ih dinas siratal mustaqim Ya Allah berilah petunjuk kepadaku ke jalan yang lurus Allah melanjutkan firmannya Berarti ini kebutuhan terhadap hidayah Ya ibadikullukum jai'un Wahai para hambaku kalian semua bakalan kelaparan Illa man at'amtuhu kecuali yang aku beri dia makanan Fastata'imuni ut'imkum Maka hendaklah kalian wahai para hamba Minta makan kepadaku niscaya aku akan beri dia makan Ini yang saya katakan tadi Sebagian orang merasa lah Sudah terlalu pede ya, Seakan-akan makanan sudah siap tinggal makan Bisa belum tentu Makanya sebelum makan kita suruh baca apa? Bismillah dengan menyebut nama Allah karena tanpa bantuan dari Allah kita nggak bisa makan. Makanya jangan lupa bapak-bapak terutama yang mencari nafkah jangan lupa untuk mengawali aktivitas baiknya dengan membaca nopo Bismillah Arab jahit ya baca Bismillah Arab macul ya baca Bismillah Mau jualan ya baca Bismillah ya apalagi coba mau ngajar baca nobo Bismillah mau kerja di kantor baca Bismillah ketika kita mencari nafkah kita mencari makan sejatinya kita sedang berusaha mendapatkan makanan itu dari Allah karena Allah yang memerintahkan kita melalui lisan Nabi Nya saw untuk bekerja. Mencari nafkah, mencari makan. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan itu tanpa bantuan dari Allah. Maka mintalah kepada Allah. Ini masalah makanan. Yang pertama jadi masalah hidayah. Yang kedua masalah makanan. Yang ketiga. Ya ibadikullukum arid. Wahai para hambaku, kalian semuanya. Nun sewu, telanjang. Telanjang itu nggak pakai baju. Ilaman kasau tuh kecuali yang aku beri dia pakaian fastak suni aksukum maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku niscaya aku akan beri dia pakaian baiklah bibi. ya. baju saja kita disuruh minta sama Allah karena Allah yang memberikan itu semuanya. Tidak ada satupun yang kita pakai, yang kita nikmati, yang kita rasakan di muka bumi ini. Melainkan semuanya itu karunia dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama hidayah, yang kedua makanan, yang ketiga apa bau? pakaian. Yang keempat, ya ibadik. Innakum tukhti'una bil laili wal-nahar Wahai para hambaku Sesungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam. Berbuat dosa siang dan malam. Wa ana Dan aku berkenan untuk mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni Maka hendaklah kalian memohon ampun. Beristighfar Niscaya aku akan ampuni kalian. Ini yang keempat. Allah membuka ampunannya, pintu ampunannya siang dan malam. Kita mau melakukan perbuatan dosa di siang hari, minta ampun di siang hari juga Allah akan terima. Kita berbuat dosa di siang hari, minta ampun di malam harinya akan diterima oleh Allah. Atau sebaliknya, kita berbuat dosa di malam hari, lalu kita minta ampun di malam harinya, diampuni oleh Allah, atau bahkan kita minta ampun di siang harinya, akan diampuni sama Allah. Allah akan terus menunggu hambanya untuk minta ampun. Kapan permohonan ampun itu ditolak? Ketika nyawa sudah sampai. Tembuli di kerongkongan Maka sebelum nyawa sampai ke kerongkongan Cepat-cepatlah beristighfar Memohon ampun kepada Allah Dari dosa-dosa yang kita kerjakan Inti pengajian kita pada pagi hari ini Kita semua butuh kepada Allah Mudah-mudahan bermanfaat Wallahu ta'ala a'la wa'alam Silahkan, kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Baik Ustaz, terima kasih. Khairan. Insya Allah kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Yang pertama kami akan bacakan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita mengajak teman-teman ke rumah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal akan tapi tidak ditentukan waktunya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Uh, siapapun boleh mendoakan. Ya, tanpa kita mengajak orang lain ke rumah kita di dalam salat. Ya, di dalam apa? Salat. Itu dia sudah mendoakan seandainya yang didoakan itu orang saleh. Coba perhatikan baik-baik. Ketika kita membaca tahiyat di dalam sholat kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Apa artinya? Assalamu alayna. Mudah-mudahan kita semua selamat. Berarti kan mendoakan diri sendiri supaya selamat. Terus siapa lagi? Wa ala ibadillahi sholihin. Dan mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang soleh akan selamat. Dan ini dilakukan oleh setiap Muslim yang mau sholat, ya dia akan mau tidak mau akan membaca doa tersebut, sehingga walaupun dia di rumahnya sendiri-sendiri dan tanpa kita minta, ya, tanpa kita minta, otomatis dia akan mendoakan, otomatis dia akan mendoakan. Wallahualam ya. Ya, terima kasih Ustaz Yang berikutnya kita bacakan Dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana caranya Memahami Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fik Bagaimana caranya Memahami Allah Mungkin maksudnya mengenal Allah Mungkin ya Kalau maksudnya mengenal Allah Maka para ulama kita menjelaskan Antara lain oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa mengenal Allah itu bisa dengan dua cara bisa dengan dua cara cara yang pertama adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan membaca ayat-ayat Al-Quran karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak menceritakan tentang dirinya jadi Allah cerita dia itu siapa? Mengenalkan dirinya. Itu banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Kapan Ustaz? Yaitu ketika Allah menyebutkan Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Sami', Al-Basir. Makanya jangan kaget kalau setiap lembar, setiap halaman Al-Qur'an itu pasti di dalamnya ada Asmaul Husna mau satu, mau dua, mau sepuluh bahkan. Ya, Anda kalau tidak percaya nanti pulang buka Al-Quran, buka Mushaf Al-Quran. Di halaman berapapun, dari awal sampai akhir Anda akan temukan ada di dalam halaman itu, mau di depan, mau di belakang, mau di tengah, ada di dalamnya Asmaul Husna. Mau satu, mau dua, atau lebih, bahkan sampai sepuluh bisa. Itulah salah satu cara Allah menceritakan dirinya. Kalau kalian pengen kenal aku siapa, silahkan baca Al-Quran. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, cara mengenal Allah, kata para ulama kita, dengan merenungi ciptaan-ciptaannya. Dengan merenungi ciptaan-ciptaannya. Dengan melihat betapa kokohnya langit, Ketika kita mengetahui kokohnya langit ini, apalagi yang menciptakannya jauh lebih kokoh. Ketika kita melihat indahnya pemandangan, maka kita akan yakin bahwa yang membuat pemandangan ini lebih indah lagi. Ya. Saya kupas uh, hal itu dalam buku yang kami tulis, judulnya Tak Kenal Maka Tak Sayang. Ya, dalam sebuah buku, judulnya tak kenal maka tak sayang e, cara mudah dan ilmiah mengenal Allah atau bagaimana gitu pokoknya judul utamanya adalah tak kenal maka tak sayang mudah-mudahan bisa e, disimak di buku tersebut yeah. ya iya terima kasih Ustaz Jazak Makaran ya berikutnya kita akan dengarkan pertanyaan yang masuk ke Radio Roja untuk Radio Roja kami persilahkan. Nah, ya, barakallahu fiq wa kalau khairan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan pertama dari Abdullah di Cilengsi Bogor yang bertanya. Ustadz, untuk mengenal Allah kita perlu mempelajari Al-Quran. Akan tetapi pada saat kita membaya, membaca ayat-ayat Al-Quran, banyak hal yang tidak bisa kita nalarkan dengan eh uh, dengan apa yang kita miliki. Misalnya kita memahami tangan Allah, Allah tersenyum, kemudian Hal-hal yang lain padahal ini dijelaskan seperti kontradiksi bahwa Allah tidak sama seperti makhluknya. Ketika kita membaca Allah punya tangan berarti pikiran kita yang muncul adalah seperti tangan manusia atau makhluknya. Bagaimana cara bagaimanakah cara yang benar dalam memahami hal ini? Silakan. Pertama belajar Al-Quran itu perlu pakai guru, perlu di bawah bimbingan seorang guru dan gurunya adalah guru yang betul-betul berkompeten di bidangnya. Jadi, Al-Qur'an itu ada makna letter -nya, ya, ada kajian tafsirnya yang lebih luas. Untuk langkah pertama, mungkin kita bisa membaca terjemahan. Dan tadi yang dikatakan di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang membuat kita mungkin tidak segera paham itu nggak banyak ya rata-rata ayat Al-Quran ya mayoritas ayat Al-Quran bisa difahami hanya sebagian ayat-ayat yang mungkin ya sulit difahami kecuali oleh orang-orang yang berilmu para ulama sehingga Adanya sedikit ayat yang sulit dipahami oleh sebagian kalangan tidak membuat lantas kita mundur tidak membaca mayoritas ayat-ayat Al-Quran. Maka kami anjurkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, kalau ingin mengetahui isi Al-Quran pertama langkah pertama membaca terjemahannya. Membaca apa? Terjemahan nanti naik ke level berikutnya membaca tafsir ringkas membaca tafsir ringkas ya ada penjabaran lebih luas sedikit dari sekedar terjemahan dan kami anjurkan Anda untuk mengambil atau membaca tafsir judulnya tafsir muyassar Nopo? Tafsir muyasar. Muyasar niku artinya gampang, mudah. Tafsir yang mudah. Itu saya lihat terjemahannya dua jilid. Ya. Ada dua jilid lumayan agak tebel. Selesai ini Anda bisa naik tafsir yang lebih luas lagi. Kami anjurkan untuk membaca tafsir As-Sa'di. Napa? Tafsir As-Sa'di. Ini saya lihat terjemahannya sekitar 4 jilid. Jadi level-levelan. Ya, jadi jangan ujug-ujug langsung ngomong yang sulit-sulit. Nah, baru setelah itu mau ngambil tafsir Ibnu Kafir boleh. Ya, itu sekitar 5 jilid atau 6 jilid tergantung cetakannya. Ya. Jadi mau belajar pun ada tahapan Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran yang mungkin menyebutkan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tadi ditanyakan tangan atau yang serupa, maka kita katakan pertama. Allah berfirman di dalam Al-Quran Tidak ada yang serupa dengan Allah basir dan Allah itu maha mendengar dan juga maha melihat. Maka begitu kita membaca sifat-sifat Allah, kita harus yakin betul bahwa sifat-sifat tersebut apa adanya. Apa adanya itu bukan seperti sifatnya manusia, tapi apa adanya itu adalah sempurna sesuai dengan kemahagungan Allah. Jadi ketika Allah, ketika kita mendengar Allah menyebutkan dirinya punya nama As-Sami Al-Basir. Maha mendengar, maha melihat. Maka kita harus meyakini bahwa Allah maha mendengar, maha melihat. Dan pendengaran penglihatan Allah tidak akan mungkin sama dengan pendengaran dan penglihatan manusia. Itu harus dibuang. Perasaan-perasaan bahwa Allah melihat kayak manusia, mendengar kayak manusia. Ini harus dibuang. Ya. Maka begitu pula ketika kita berbicara tentang tangan Allah, wajah Allah dan seterusnya. Allah memiliki tangan, tangan sesuai dengan kemampuan, kekuasaan, keagungan dan tidak mungkin mirip dengan tangannya manusia. Wajah juga seperti itu dan seterusnya. Dan tentunya sekali lagi perlu pakai guru. Perlu pakai guru. Ya, jadi belajar Al-Qur'an atau belajar ilmu apa saja ya belajar ilmu apa saja bahkan ilmu-ilmu dunia pun duniawi pun juga perlu nomo guru ya tidak cukup sekedar membaca bahkan ada sebagian ulama mengatakan mangkana kita kitabah karena khatauhu min sawabi barang siapa yang gurunya itu buku gurunya buku barang siapa yang gurunya buku maka lebih banyak salahnya daripada benernya Berarti nggak perlu baca buku, perlu tapi di bawah bimbingan guru. Ya. Coba sekarang, ada nggak dokter? Dokter nih, jadi dokter modalnya cuma baca buku. Ada, enggak ada. Pasti dia kuliah, berguru. Ya. Itu seperti itu, perlu ada bimbingan, perlu ada bimbingan. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu pertanyaan lagi. Bagaimana caranya supaya kita menghilangkan perasaan di dalam hati kita bahwa Allah ini butuh dengan sholat kita? Di antaranya adalah dengan membaca hadis-hadis ayat-ayat yang menerangkan tentang kemahakuasaan Allah. Contoh misalnya di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Andaikan seluruh manusia law anna awwana kum bi akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zaada dhalika fi mulki shay'an seandainya manusia dari awal sampai akhir termasuk bangsa jin dari awal sampai akhir semuanya menjadi manusia yang paling taat yang paling patuh semuanya taat beribadah kepada Allah Semuanya tanpa terkecuali, seandainya sampai itu terjadi, kata Allah, "Apa sesungguhnya hal tersebut sama sekali tidak menambah kekuasaanku sedikit pun?" Jadi, kekuasaan Allah itu tidak terpengaruh kepada ketaatan atau tidak ketaatan kita. Jadi, kalau kita tidak taat terus, Allah rugi, kekuasaannya berkurang, tidak. Dan ini, dan ini jauh berbeda dengan manu, manusia. Komandan, komandan, komandan itu akan kuat karena punya pasukan. Pasukannya 100, 200, 400. Kalau pasukannya semuanya pergi, bagaimana? Gak punya kekuatan, berarti kan kekuatannya tergantung kepada... Tuhan prajuritnya. Allah tuh nggak seperti itu. Kita mau sholat, kita nggak sholat, kita puasa, kita nggak puasa. Itu nggak ngefek kepada kekuasaan Allah. Makanya dalam Al-Quran apa? Wa may yashkur fa yashkuru li Barang siapa bersyukur, maka manfaatnya akan dia petik sendiri. Jadi bukan karena Allah butuh syukur. Enggak. Jenengan gak syukur gak apa-apa Allah tuh gak, nggak akan rugi Yang rugi adalah kita sendiri Jadi salah satu caranya adalah dengan Membaca, merenungi hadis-hadis yang seperti ini dan yang semisal Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya Mari kita tutup dengan baca Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh